Sesuai surat edaran Bupati Tangerang, Koramil 02 Curug menerapkan PPKM darurat di wilayah Curug siang maupun malam bersama Polsek Curug dan Kecamatan Curug, di wilayah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, tanggal 7 Juli tahun 2021. Selamat dari yang terakhir, Pak. Jangan sampai kedua kali kami datang kemari. Bapak jelas surat edaran Bupati pasti tahu kenapa jam 20.00 Bapak masih buka. Harusnya Bapak paham dong pemilik kami ya. Tolong jangan besok lagi kami datang ke sini ya. Bapak dibawa ke Polsek. Jangan salahkan petugas. Bapak tahu kok banyak yang terpapar warga kita. Jangan Bapak yang bikin kerumunan di kafe, Pak. Jangan. Jangan nanti kalau udah Bapak dibawa ke Polsek, ya Bapak baru tahu. Sadar, ya. Jadi itu aja, Pak, ya. Kami sampaikan. Tolong, sekarang juga ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atensi pengundi atas terkait PPKM darurat. Saya, Kapten Ahmad Mulyono. Dan Ramil, 02 Kodim 0503 Rasa. Mengingat masyarakat di wilayah kami terpapar COVID tinggi, sehingga kami terjun ke lapangan bersama Pakpila dan memerintahkan para babinsa wilayah untuk langsung konsos kepada ketua RW RT masing-masing wilayah, dihimbau untuk mengingatkan kepada warganya untuk tidak keluar rumah, tetap waspada keluar kecuali sangat penting. Kemudian mengingatkan kepada RT RW dan menjelaskan kepada mereka, pada masyarakatnya, untuk membatasi keluar. Ini masalah kepentingan nasional yang dilaksanakan betul di bawah himbauan tidak keluar rumah atau berada di tempat. Koramil, saya selalu dan Ramil wajib mempunyai toa untuk sarana dan prasarana para babinsa untuk wawaroh kepada masyarakatnya. Menurut keterangan dan Ramil 02 Curug Kapten Arhanud Mulyono mengatakan, kegiatan yang kami lakukan bersama tiga pilar ini untuk memutusi mata rantai penularan COVID-19, karena akhir-akhir ini di wilayah Curug yang terpapar COVID-19 meningkat. MPTV Online Hasan melaporkan.